tipenya sebenarnya seperti ini, dia kalah di baterai. Oh, ini baterainya kuat. Dari sinilah saya punya punya bisa bekerja untuk belajar channel. Saya ngedit di sini, saya ngupload di sini, semuanya di sini dari HP yang udah harusnya dibuang. Jadi istilahnya HP yang bisa menghasilkan konsep channel seperti saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini dengan Bonser Channel. Channelnya khususnya untuk anak-anak alumni Bonser. Semua alumni dari tahun lawas 70, 80, 90, milenial. Ini siang ya, siang hari di tempat di daerah Cikarang. Ini sebenarnya basecamp aneh nih, tempat aneh kerja, tempat aneh ngebeat, tempat aneh berinspirasi, tempat aneh istilahnya punya ide-ide untuk konser channel. Dan di sini juga tempat salah satu narasumber yang pacek dari News 300, kita pernah ambil syuting malam-malam maghrib sini. Dan dari tempat ini Bonser Channel lahir ya, ide-ide dan rencana-rencana atau wacana yang dulu hanya di pikiran, hanya kegelisahan, akhirnya nongolnya di sini nih, di tempat ini. Agak berbeda ini konten kali ini, terus terang ini berhubungan dengan terima kasih Ane, terima kasih saya nih sebagai kreator Bonser Channel di bulan Agustus ini, khususnya kurang lebih dari perjalanan Bonser Channel itu tepatnya pertama kali punya ide dan upload itu 21 Maret 2020, sekarang bulan Agustus hampir mau 5 bulan. Alhamdulillah teman-teman penggemar atau penonton atau alumni atau rival-rival yang seneng nonton dan satu visi dan misi di sini bernostalgia sambil mengkampanyekan stok tawaran pelajar. Bonser Channel sudah lolos monetasinya dan yang sudah nonton video pertama di videonya Bang Uu dan Bang Gigi sudah ada iklannya, sudah lolos monetize. Syarat monetize dari YouTube kan 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan hampir 5 bulan ini Bonser Channel sudah terakhir itu sekitar 12.000 jam tayang. Kalau subscribernya itu 1000 itu baru sekitar 3 hari yang lalu, dan alhamdulillah monetize-nya lancar. Ya, sudah masuk iklan dan ini di luar dugaan ya, di luar dugaan saya sebagai kreator. Dan tentu dari sini yang awalnya hanya kegelisahan, sekarang sudah menjadi suatu harapan lah, harapan mungkin dari pribadi, harapan dari penonton, dan harapan dari semua alumni Bonser pada khususnya. Dan kilas balik dasarnya saya ini bikin Bonser Channel itu pertama dari kegelisahan saya. Dari saya 10 tahun yang lalu bagian dari salah satu pendiri keluarga besar alumni Bonser 2. Terus selama 10 tahun sampai 2000,
10 banyak kegiatan acara yang saya dan teman-teman seperjuangan dari 20 tahun yang lalu untuk khususnya di konser 2 sampai ada reunis Akbar pertama, pembentukan keluarga besar alumni konser 2, reuni Akbar kedua, reuni Akbar pertama di konser R, reuni Akbar kedua di Taman Mini, terus pembentukan komunitas basis-basis, semua basis selatan, timur, utara, Bekasi, Depok, sampai saya sendiri bikin komunitas konser Jakarta Impak Sodakal dari 2018. Nah, ya lebih dari enggak bukan karena pada dasarnya saya cinta banget sama konser. Cinta banget dengan alma mater saya. Dan sampai suatu saat saya berpikiran karena mungkin masa kepengurusan saya di keluarga besar alumni besar 2 sudah harusnya regenerasi dan saya berpikir yang lain. Sampai suatu hari dasar asal saya bikin konser channel itu awalnya saya diundang atau di salah satu konten, di konten nostalgianya Rahmat Ababil sebagai narasumber mewakili alumni dari tahun 90 untuk menyampaikan stop tawuran pelajar. Nah, dari situ saya diajak bikin channel nih sama salah satu alumni Bonser 2. Waktu itu dia bikin Bonser 2 channel, B2 channel. Sudah mengambil beberapa dua narasumber, terus sudah bikin logo, sudah bikin tim, dan saya salah satu di dalamnya, saya sebagai host dan sebagai ide-ide kreator lah. Saya masalah teknis, edit, masalah promosi, masalah apa, itu bukan urusan saya nggak ngerti. Tapi pada saat itu saya ragu dalam arti yang ngajakin saya ini kebetulan si sang sutradara yang berpengalaman di berbagai macam tempat televisian dari alumni besar 2. Karena berbenturan bagian editor juga masih mahasiswa, masih kuliah, akhirnya dengan berbenturan waktu dan segala macam urusan, akhirnya gak jalan sampai 2020. 2020 itu saya terdampak COVID. Kebetulan kerjaan saya jenisnya freelance dan kadang-kadang pulang saya kerja juga saya ngebit. Akhirnya nggak ada kegiatan vakum sampai saya berpikir apa yang harus saya berbuat untuk menghilangkan atau istilahnya bermanfaat buat orang lain lagi. Di konser sudah banyak yang saya lakukan dan akhirnya saya harus menjalankan hasrat dan kegelisahan saya, itulah saya bikin channel di YouTube. Yang awalnya saya nggak ngerti sama sekali dan awalnya saya juga bingung mulai dari mana, dan sampai akhirnya saya belajar dari YouTube sendiri. Saya belajar cara ngedit, saya cara upload, cara dapat kreator, dapat ide, dapat inspirasi, terus cara promosi. Saya mau semua belajar di YouTube pada saat menurut saya bisa, terutama di bagian edit ya. Dan terus terang saya nggak ngerti komputer, saya nggak ngerti laptop. Bisa tapi nggak canggih lah istilahnya. Akhirnya dari situ kebetulan HP cuma satu, agak bingung waktu itu mulainya, sampai suatu hari di depan kerja ini ada HP yang mau dibuang, HP merek Lenovo tapi tipenya Moto, mau dibuang. Akhirnya daripada dibuang mendingan saya bayarin. Waktu itu saya juga bayarin, waktu itu gak langsung bayarin, nunggu punya uang dulu. Ini HP yang saya kerjain selama ini untuk konser channel. Ini HP spesifikasinya RAM 1 GB, jadul banget deh kalau untuk 2020 ini. Dari sinilah ide-ide semua saya bisa belajar dan ngedit, bisa promosi, bisa kalau ngambil gambar saya pakai handphone yang satu lagi. Cuman tipenya sebenarnya seperti ini, dia kalah di baterai. Kalau ini baterainya kuat. Dari sinilah saya punya bisa bekerja untuk belajar channel. Saya ngedit di sini, saya ngupload di sini, semuanya di sini dari HP yang udah harus dibuang. Jadi istilahnya HP yang bisa menghasilkan
konsep channel seperti saat ini. Ya, di sini ane pengen berterima kasih nih buat khususnya buat penonton Bonsai Channel yang pertama pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada keluarga-keluarga ya Bonsai Channel yang disayang, orang-orang yang paling mendukung dan sangat menyayangi saya. Terus untuk penonton Bonsai Channel, baik paling banyak sih di umur 30 sampai 45 ya, untuk umur yang lebih muda baru mulai naik. Pokoknya semua penonton Bonsai Channel sangat terima kasih udah mantengin terus. Dan terutama untuk salah satunya untuk semua narasumber, narasumber dari Bonsai 3 dan Bonsai 2 yang telah mau berbagi cerita nostalgia yang mungkin pada saat itu ada pelaku, ada korban yang meluangkan waktunya saya mampir namain silaturahmi ke rumahnya untuk bercerita. Itu yang utama, karena untuk mengeluarkan kenangan yang lama dengan hati yang lapang, dengan perasaan yang seperti saat ini, mungkin satu persatu agak cukup susah dan agak cukup lupa banyak. Cuman garis bawahnya, pada umumnya narasumber rata-rata kondisinya hampir sama sebagai anak STM Bonser yang punya perjalanan 3 tahun, perjalanan romantis, perjalanan lucu, suka, duka, sedih, perjalanan yang tidak sesuai harapan, perjalanan yang tidak terduga, itu tertuang dari berbagai macam cerita narasumber. Saya berterima kasih banget, mohon maaf jika beberapa narasumber yang mungkin videonya agak nggak berkenan dengan YouTube dan Bonser Channel, nanti kita mampir ke rumahnya untuk minta maaf secara lebih dalam lagi, minta maaf secara pribadi lagi. Dan untuk rival-rival nanti kita udah ada schedule-nya nih dari Bonser Channel. Bonser Channel sebenarnya wacananya banyak, salah satunya Bonser Collab, dan database-nya udah kita pegang, udah aneh pegang, dari terutama dari Bang Ugay, Budi Murni, BMOC udah kontek-kontekan, terus dari 12RM udah Japri, dari Tubun, dari HTW sudah kita pegang, nanti arahnya ke sana. Kita lebih ke sama-sama saling maafan, saling silaturahmi, saling mengamankan stok tawaran pelajar. Nah, versi selanjutnya yang mungkin banyak ditanyakan sama penonton ya, komen di komen-komen atau pertanyaan yang ditanya dari narasumber sendiri atau pertanyaan dari yang messenger, DM atau WhatsApp. Pada umumnya hampir sama sih. Jadi pengen tahu ceritanya Bang Dawai katanya. Bang Dawai ceritanya seperti apa? Seperti narasumber yang lain, kadang-kadang ada narasumber berapa orang atau beberapa yang di lapangan mengambil gambar. Kenapa lu enggak yang gua tanya Bang, nanya balik? Pada umumnya begitu. Biasanya harusnya episode keberapa, cuman kebetulan yang tadi aneh bilangin, aneh pernah tampil di Ramet Ababil. Sebagian ceritanya itu ada di sana, ada di kontennya Ramet Ababil. Nah, cuman mungkin penonton sebagian juga penonton Bonser Channel nggak pernah nonton. Biasanya kalau YouTube itu disangkut, begitu buka Dawai Bonser Channel tuh biasanya nongol tuh. Pokoknya Bonser pasti nongol tuh biasanya di Google, di YouTube atau medsos. Cuman mungkin penonton-penonton ini ada yang belum nonton dan ada yang pengen tahu lebih dalam gitu. Nah, ini udah saya kumpulin nih pertanyaan-pertanyaan yang seperti yang saya tanyakan ke narasumber sih pada umumnya. Bang, saya lupa nih deh. Cuman kesimpulannya saya kumpulin aja ya. Saya lupa nih yang nanya siapa-siapa. Jadi temanya Q&A nih, question and answer. Abang Dawai kenapa dulu milih Bonser katanya gitu. Pertanyaan pertama seperti itu. Jadi kenapa aneh milih Bonser? Kenapa STM dan kenapa Bonser? Kenapa enggak SMA?
Jadi ceritanya udah doktrin dari keluarga. Abang dua-duanya STM. Abang dua-duanya STM, cuman yang satu kelar, yang satu kelar anak cacat. Nah, keluarga ipar juga rata-rata STM. Dan keluarga yang cowok rata-rata STM, yang cewek SMA pada umumnya. Dan pada lulus SMP, kebetulan SMP kan dari Babelan ya. Babelan itu Bekasi Utara sono lagi, BSD, Bekasi sono dikit. Pilihannya harusnya STM pada tahun 90-an ya. Itu STM cuma satu di Bekasi. STM Negeri Bekasi, nggak ada STM Negeri Cibitung, nggak ada. Dan pada saat itu, rayonnya udah pasti STM Bekasi. Dan nggak tertarik. Karena emang rata-rata yang tinggal di Bekasi, mungkin Depok, mungkin Tangerang, asal-muasalnya semua keluarga berasal dari Jakarta. Nah, pada saat itu, keluarga ngedukung banget kalau misalnya aneh masuk STM Negeri di Jakarta. Dan pilihannya waktu itu yang favorit ya pasti pembangunan untuk di daerah timur. Jadi aneh milih pembangunan sama STM 3. Dengan berpatokan NEM pas-pasan, NEM 34 bisa masuk di salah satu dua STM itu di jurusan yang dari tahun sebelumnya yang pilihannya jurusannya NEM-nya kecil. Tapi ternyata begitu pindah rayon ke SMA 21, akhirnya nggak diterima dua-duanya. Nggak diterima dua-duanya karena di pembangunan yang paling rendah tuh kalau nggak salah 39 atau 38, di STM 3 37. Dan jurusannya yang dulu NEM-nya kecil malah NEM-nya sekarang NEM-nya pada saat itu gede. Akhirnya milih pertama ke 12 Rawamangun. Ke 12 Rawamangun setelah nggak diterima di rayon SMA 21. Hasilnya nggak ada namanya di langsung ke 12 Rawamangun karena abang alumni sana. Abang tuh angkatan kedua alumni 89 namanya Dino Wahyu, basis 30A, klender dulu bis tingkat. Di referensi ternyata sampai situ siang jam 11 tutup jam 12. Jadi harus disediakan duit cash waktu itu 427.000 kita enggak punya dan adanya di bank bukan di ATM pada saat. Akhirnya pulang, pulang sampai rumah, pulang ke rumah kakak yang di Pisangan Pasar Enjo. Kata kakak yang cewek nih, kenapa ngebonser aja? Kalau STM 3 atau 5, 5 bonser. Akhirnya orang tua bilang, ya udah bonser aja, cuman gak langsung ke bonser. Pulang dulu, kata nyokap. Di komplek aneh nih ada guru bonser, namanya Bu Sri Sumarsi. Akhirnya daftar lewat dia. Waktu itu 212.000, ambil jurusan listrik pada saat itu. Ternyata bukan aneh doang, ternyata ada 3 orang lagi nih temen SMP, temen lingkungan yang masuk bonser juga. Yang emang gak diterima juga di STM 3. Berempat akhirnya masuk, dengan jurusan masing-masing ada elektronik, otomotif, mesin. Dan abang-abangan juga di situ ada alumni 94, ada alumni 95, dan alumni 80-an tuh banyak di komplek itu yang bonser. Jadi udah familiar banget di komplek aneh yang tempat nyokap dulu di bonser. Nah itulah kenapa milih bonser. Terus yang kedua ini punya kisah romantis ya bang di bonser selama sekolah di bonser. Ini pertanyaan yang kayaknya yang sering ditanya sama narasumber. Dari siapa ya? Dari seorang lah pokoknya. Kalau untuk di bonser nggak ada karena tahun itu walaupun aktif di Paskibra. Ada Tony, ada Nunung, Elis, Lilis, terus Mariani, Mariana apa Mariani. Ada 4-5 orang lah cewek. Dan emang gak tertarik, maksudnya gak, pada saat itu gak kepikiran untuk mitosnya masih sama sih, kalau antara abang kelas, kalau nah cewek, sial. Kisah romantisnya di luar bonser. Dan emang itu benar kejadian sial. Yang dibilang abang kelas itu kejadian. Yang paling aneh inget itu waktu jalan pulang sekolah nganterin tuh cewek pulang anak apin ke Sumber Arta itu kelas 2 pokoknya kejadian kelas 2. Nah kan itu tuh cewek paginya udah ke rumahnya itu pas ada sekolah siang dia pulang pagi udah ke rumahnya di Babelan terus pulang sekolah janjian lagi ke rumah dia kan di Sumber Arta. Dan pertama kalinya ke rumah dia, karena baru kenal. Tapi dia udah ke rumahnya di Babelan.
Begitu masuk gang, udah curiga tuh. Udah curiga. Kok tulisannya base camp 145, 145. Sampai pulang tuh mikir, ya kan? Ini aman kagak ya pulang pada saat itu, ya kan? Akhirnya selesai maghrib, mau isya lah, karena kan sekolah siang, pulang sore. Dari Sumberata naik angkot lah, nggak jauh lah. Gangnya lupa pokoknya. Waktu itu masih sawah-sawah zaman itu. Sumberata tuh emang tongkrongannya 19A. 19 itu tot 19A Budut sama Stranger 12RM 19A. Nah, begitu turun angkot, tuh banyak tuh, udah kayak air tuh anak 12 sama anak 19A. Mau arah balik, naik trolet 26. Begitu naik trolet 26, lagi nungguin, disamperin lah berempat. Yang tiga ternyata anak Budut 19A, yang satu 12RS 19A. Oh, itu namanya orang pacaran kan, ganteng, barang bagus, rapi, topi keren, kaos rival dari Werther, terus sepatu All Star, jam Boy London apa Swatch gitu, tas Alpina, pokoknya kerenan lah ya, kayak orang pacaran ya kan, barang-barang bagus lah. Mungkin mereka berniat pengen ngebetak, aneh, pengen ngebetak. Terus pada saat itu aneh percaya diri aja kan, karena waktu itu di tahu di sepatu apa di tas ya, kurang lupa, oh di bawah sepatu nih megang bayonet. Dia nggak banyak tanya, buka sweater lu, buka topi, tas dan semua benda pada saat itu dipojokin di deket bengkel Honda nya nunggu M26 tuh di depan Berarta Honda kalau nggak salah. Wah, ini anak belter, gue 12, kata dia kan. Wah, ya kenapa emang gue 12 ke mana? Dalam hati tuh gue gak takut gitu kan. Karena waktu itu udah terlanjur ya kan, terlanjur udah masuk markas mereka nih. Katanya tambah banyak bahasnya anak Stranger 9A, 19-1 langsung nyabet. Dengan PD-nya aneh tangkis, ya kan. Aneh tangkis, waktu itu pakai sweater kan, dalam kan. Aneh tangkis dengan jarakin tangkis begini, dan terus ini mau lolos, ini lolos, nggak taunya yang satu lagi nyabet sini kena. Ini yang luka, mungkin beberapa orang pernah lihat ini bentuknya nih kayak kelabang, ini yang kena. Nah, sabet jatuh tangan kan, tapi tangan yang kiri udah main bayonet, udah ngajar dia, jatuh tidak di dia. Pada saat ini jatuh main dibacakin, untungnya warga turun, rame, mereka kabur, terus ya aneh entah gimana, tau-tau dibawa ke klinik, terus ke rumah sakit itu. Itu kisah romantis yang emang sial sih, yang kata orang-orang sial ya, itu yang pertama. Yang kedua kisah romantis, waktu itu janjian sama cewek di stasiun Bekasi, pengen pulang cepat, gak ikut basis. Tiba-tiba kan pengen tuh cepat naik kereta. Pas naik kereta itu dari stasiun Lender mau deket stasiun Buaran tuh udah lihat tuh di pinggir rel di Kamjet. Nah, emang kebetulan waktu itu lagi panas-panasnya orang Kamjet ribut sama orang kereta dan anak kereta. Pas sampai deket lagi Kamjet, ada salah satu teman sih anak SMIP dari Jakarta Pusat, aneh kasih tahu, jangan di pintu itu di depan rame ya kan. Itu baru ngomong begitu dia naik, jadi dia naik di atas aneh sedikit. Itu nggak lama yang dari kamu itu nimpukin tuh bum 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 bum, aneh udah bertekap begini kan. Pas nengok teman yang itu, wah itu darah semua. Katanya pas aneh pegang ada sangkutan beling, ternyata kayaknya botol kecap nyangkut di sini, dan kayaknya ditipuk dari bawah, nggak tahu siapa yang nipuk.
cuman kayaknya jarak dekat. Ini ada sekitar 4 lubang, 16 jahitan. Nah, itulah kisah romantis yang jadi ujungnya sial. Akhirnya Ani lari ke rumah sakit Islam Pondokopi dijahit pada saat itu. Jadi ya pindah keluar nganggur basis karena cewek, ternyata kejadian. Ya, itu kalau misal romantis pacarannya, ya karena kejadian itu hampir hampir nggak ada sih. Ada, cuman rata-rata biasanya begitu. Terus yang ketiga, pertama kali punya kisah seru, ceritain dong bang. Nah, ini dari Instagram nih, ya kan, bang, kisah serunya dong ceritain, kata dia. Kisah seru itu yang aneh ingat di Bonser, yaitu lepas dari terakhir sempetnya udah pernah ceritain sama Bang Surya sama Bang Brul karena teman seangkatan kan. Jadi pas hari terakhir penataran putih biru dari basis di belakang tuh udah tungguin tuh alumni alumni yang setahun dua tahun lulus. Jadi anak Bekasi 9A, 56, 501 itu diajakin nongkrong sama alumni hari terakhir penataran di Kampung Melayu. Nggak tahu tuh bener kata bang, kita nggak tahu disuruh ngapain. Pokoknya pada saat itu nongkrong aja ngerokok. Pas duanya ngasih minuman ya, terus terang alkohol. Waktu itu zaman-zamannya alkohol masih botol gepeng lah. Sampai maghrib baru beli satu aneh. Dan semua teman kelas 1 yang di 501, yang 56 pada gelisah. Karena strateginya kelas 2 setelah maghrib itu kita disuruh siap-siap. Disuruh siap-siap. Nggak taunya ujung-ujungnya alumni kelas 3, kelas 2 nyuruh kita ngejegal wudhu cus 40. Itu kisah seru, lama. Itu dari cus 40 yang aneh ingat mah dulu zamannya eranya kalau yang kelas 3 nya mungkin cok baris ya, cok baris atau maxi pada saat itu. Terus SMP, sama-sama SMP ya udah bentrok tuh kurang lebih setengah jam apa ya, itunya sama polisi, bentuknya sama polisi. Itu kisah seru pertama di Bonser. Jadi seru bantai cus 40 penataranya. Terus ada lagi pertanyaan, abang punya kisah lucu di Bonser gak? Wah, seperti pertanyaan narasumber nih. Selucu di Bonser apa ya? Oh iya, masih kelas 1 nih sama marhum Poslet. Yang pertama kisah lucunya, yang mungkin dasarnya tuh kita terprovokasi lah, terprovokasi sama si Poslet. Jadi pada saat waktu itu kelas 1 di atas kelasnya, di tangga yang tengah. Nah, kelasnya yang situ. Dia tuh kayaknya si Kosletnya maklum nih, emang udah ngincer anak ini nih, namanya Richard, teman sekelas. Waktu itu zamannya kalau masih inget ya, ada duit, dulu kan kita megang duit 100 paling gede 5 perak. Ada seri, nomor seri itu kalau kita tebak-tebakan angka, kita dapat duit. Nah, satu angka itu ketebak 100 perak dulu. Jatuhnya judi. Nah, ternyata si Koslet ini emang tahu nih si Richard ini suka ngurangin teman-temannya. Sampai akhirnya sama dia dijebak sendiri. Sampai pada saat si Richard menang terus, ternyata satu lagi yang mantau nih, si Keling anak Bekasi. Si Keling kode kane, si Koslet kode kane, dan yang lain tuh fokus belajar, ya kan. Terus sampai ketangkep lama Koslet, itu si Richard refleks sama Ane sama Keling kita gebugin tuh. Lucu itu, gara-gara duit, gara-gara main judi piritan duit itu kagak lupain. Sampai akhirnya itu tuh badannya gede, Ane dulu kurus ya, dia gede, paling gede di kelas deh waktu itu. Koslet tuh kecil, pendek, lebih pendek dari Ane. Cuma ngejebak tuh Richard.
itu kita jabarin berdua, itu teman sekolah semua mukulin Richard, ada guru bayangin, itu lucu tuh, gara-gara judi. Terus ada lagi yang kejadian di kelas 2 atau kelas 3 ya, itu gara-gara ceng-cengan dari teman basis Priok sama basis Litan, karena kita seneng provokasi orang, itu pernah kita aduin di depan, dulu pintu samping ya, depannya kan sebelum warung Dodi itu ada lapangan, kita pernah aduin di situ tuh. Itu pada saat jam masuk sekolah baru mulai belajar, kita adu aja dulu kan. Ternyata karena rame basis lain ngikut kan, basis yang Litan pengen bantuin, basis Priok mau bantuin ya, kita jaga-jagain. Itu orang sampai berdarah-darah tuh berdua, namanya Sigit sama Badok, sampai berdarah dua. Itu yang sampai sekarang kisah lucu yang paling diinget itu. Jadi apa ya, sama Koslet, sama Akum, jadi sama Keling ya Bekasi, provokator lah di kelas. Terus pertanyaan selanjutnya, punya kisah yang hampir membahayakan nyawa abang gak selama di jalur? Jadi itu yang pernah diceritain di Rahmat juga, ketinggalan basis itu pada saat baru kelas 3, jadi anak kelas 1 di 9A, terus kelas 2 itu dekat sama Jiung mau 56, sampai akhirnya bareng lah ke rumah Jiung sekolahnya, jadi pindah basis otomatis rumah Jiung di Perumah 1. Terus 1 tahun ikut 56, begitu Jiung lulus ternyata ragu nih mau balik 9A apa 56, tapi awal-awal kelas 3 naik 56 tetap. Ternyata karena udah gak ada Jiung, patokannya biasanya di Kranji, ke Sumur Gor, ke Kupang, itu ketinggalan jamnya. Itu ketinggalan cuma sekian detik tuh kalau gak salah. Terus sampai itu naik HP ketinggalan, akhirnya naik K01, angkotnya Bekasi, K03. Nah, di warung jengkol sebelum terminal Pulau Gadung, itu anak tubun banyak, tubun pagi, tubun siang tuh ada komplit, wah banyak dah orang jengkol. Pada saat itu kepikiran kalau naik 27 gak kober, kan sering benti-benti kan di Pulau Gadung tuh, wah 27 gak kober nih anak-anak. Maksudnya ada maksud hati pengen tahu tubun banyak, ngasih tahu ke anak-anak tongkrongan di PLN, karena base camp terakhir tuh kita PLN kalau sekolah anak-anak. Ada naik 45, ternyata begitu mau deket PLN, kan itu jembatan Klender baru jadi, itu sampai PLN itu mobil kebut tuh 45, ane nggak turun PLN, akhirnya turun di atas jembatan, bang kiri, dari situ jalan, itu jalan ternyata 45 itu belakangnya tubun 2 bis, anak-anak dikit sih, anak 56 paling banyak 10 orang ya, 7-10 orang. Kan belum sempat ngasih tahu anak-anak kan. Nah, anak-anak tubun turun. Anak-anak 10 orang ini kaget, tubun langsung 2 bis. Bluh, udah siap semua. Udah siap mematikan anak bonser lah bahasanya. Waktu itu eranya zaman Jimrong ya, Jimrong anak bilang Mas Gatun. Kumis anak Bekasinya itu banyak kan. Terus Apoy mungkin, anak Melayu. Pokoknya anak pagi ke warung Bengkol semua deh pada itu, pada saat itu anak tubun. Nah, karena tubun masuk nyerang anak-anak ke dalam PLN, gak dapet, jadi mereka berjaga-jaga tuh di depan. Aneh kan jalan kan, berarti otomatis aneh ketangkep lah sama mereka. Aneh ketangkep, cuman waktu itu emang gak ada tribut bonser. Nah, tetep waktu itu langsung di senjata tajam lah. Tanya, dan untungnya yang nanya itu kayaknya bukan anak kelas 1, gak kenal juga, karena anak kelas 3 nya fokusnya di sono nih, kan kita udah kelas 3 pasti kenal muka kan. Patokannya waktu itu Jimmy sama Kumis yang ngeliat aneh gitu kan. Terus bener anak pesat, aneh bilang itu udah di badan semua, sampai memang tukang warung aneh lirikin, jangan sampai bilang gua anak konser nongkrong di PLN. Itu istighfar kenceng tuh, istighfar, maksudnya aduh mati nih, mati istighfar,
lu nyebutin asma Allah itu benar-benar tuh. Entah gimana tuh dia ke-distract. Karena yang disana, wah anaknya di sini, anak sini. Itu ke-distract tuh. Entah gimana. Akhirnya begitu dilepas, Hani masuk ke dalam. Hani tahu anak-anak di dalam. Cuman di gang yang sebelah sini kan. Begitu Hani masuk, anak-anak kaki dalam, ngapain woy? Aduh, gue mau mati. Gue lu terlambat ngasih tahu lu ketinggalan basis. Akhirnya, begitu kita udah siap, mereka udah mau arah balik mundur ke stasiun Klender. Kira-kira 3 sampai 10 orang tinggal tuh ya. Kita keluar dari gang baru, kita tempur di atas jembatan. Dan yang tadi itu kaget, ternyata kita anak aneh anak bonser. Itu doa tuh, itu benar-benar doa orang tua kali ya, karena senjata tajam udah di badan tapi masih dikasih selamat. Tanya selanjutnya, Bang, ceritain perjalanan dari awal sampai sekarang, dari kejadian-kejadian yang pernah abang alami selama buat Bonser Channel. Oh, ini dari milenial nih, milenial. Bikin Bonser Channel terus kan jadi pembelajaran baru buat aneh. Pembelajaran yang gak aneh bisa jadi ide kreatifnya, ide-ide yang kreatif salurkan, yang gak tek jadi ngerti, yang gak tahu jadi tahu, yang gak pernah dialami jadi dialami. Kalau kejadian-kejadian yang pertama mengagetkan, ya cerita tentang yang paling merinding itu cerita Bang Wayang, karena aneh ada di situ ya kan. Mohon maaf juga Bang Wayang, karena banyak yang harus diperingatkan video Bang Wayang kehapus. Dan itu salah satunya kejadian itu mengingat masa 27 tahun yang lalu sampai akhirnya ketemulah dengan warga temen yang pada saat itu bersama Bang Wayang. Akhirnya kita ngobrol panjang lebar selama 27 tahun gak ketemu. Disitulah tahu hikmahnya hidup. Hidup itu pilihan. Itu yang hidup itu pilihan. Mau kemana, mau pilih mana, ya dari kamu dewasa sampai umur tua seperti ini, pilihannya kamu sendiri yang ngatur. Kamu mau baik, mau benar, mau jadi orang, mau jadi bangsat, mau jadi penjahat, ya pilihannya di situ. Dan dari kejadian itu yang pertama bikin merinding. Terus yang kedua, kejadian kalau kejadian jadi nggak jadi sama janjian sama narasumber sering ya. Memang kalau kejadian teknis banyak, yang ban motor bocor, yang bensinnya habis, itu banyak lah. Cuman yang pertama ke dunia yang agak berbeda itu mungkin yang dulu aneh pikir saudara-saudara film itu ngalamin, dan kejadian sama aneh waktu ngambil gambar Bonser Channel. Ada beberapa narasumber yang mungkin saudaranya atau kodami ngikut di handycam atau di handphone, dan itu yang mukanya gurem, yang ngambil udah selesai gambar videonya hilang, sampai si kodam yang ikut ke kamera kita. Nanti itu maksudnya udah izin sih sama narasumber untuk masuk lebih dalam ke konten bonser mistis. Jadi ada bonser paripurna, guru bonser nostalgia, terus bonser entrepreneur, itu ada bonser mistis, bonser yang lain tuh, bonser hijrah ada. Cuman tinggal kita aturin aja permintaan penonton sama keadaannya. Itu sih pengalaman-pengalaman kerja yang di Bonser Channel. Terus yang terakhir rencana depan yang mau abang lakuin buat Bonser dan buat Bonser Channel apa? Kalau untuk Bonser Channel banyak harapannya terus terang, tapi seiring berjalannya waktu ya kita nikmatin prosesnya.
Terus terang kalau prosesnya benar-benar kita nikmatin dari HP ini, dari yang pakai tongsi sama Bang Surya. Jadi Bang Surya pertama kita aneh jebak nih untuk ngambil gambar nostalgia pertama, yang dia juga kaget suruh main rumah, ternyata suruh juga bikin konten. Terus ada yang menghibahkan handycam dari alumni Bonsenger Rio tahun 93. Terus ada juga narasumber yang membelikan mic Boya. Terus ada yang menghibahkan handphone lagi baru, handphone bukan baru sih tapi resolusinya agak bagus ya untuk pengambilan gambar. Ya di luar dugaan sih, tapi ya mungkin ya itu visi-misi Bonsenger Channel sesuai dengan intro yang pertama, bersama tebarkan kebaikan, ya ini harapannya Bonsenger Channel punya konten yang tadi Ane sebutin satu persatu, interaktif dan kejadian. Dan dari semua itu bermanfaat buat orang banyak, buat diri Ane pribadi dan buat orang banyak, buat penonton-penonton Bonsenger Channel. Bahwa kalau untuk Bonsenger nostalgia, ya masa lalu itu cukup untuk dikenang, nggak untuk bisa diulang lagi atau masih seperti itu. Pesannya begitu untuk aku sih nostalgia. Nah, tawurannya kebanyakan kan ceritanya tawuran. Ya, tawuran itu pilihannya cuma tiga. Masuk rumah sakit, masuk penjara, atau masuk kantor polisi. Dan visi misi Bonsenger Channel untuk anak-anak yang masih sekolah yaitu stop tawuran pelajar dan masa lalu hanya untuk dikenang, bukan untuk tetap dilakuin atau diulang sekarang. Nah, untuk yang Bonsenger entrepreneur berharap itu teman-teman yang punya usaha, baik UMKM, usaha kecil, usaha besar, nanti mungkin yang udah punya perusahaan-perusahaan nanti akan kita tampilkan satu persatu untuk penyimbang dari Bonsenger nostalgia. Nanti di situ bisa tukar-tukaran mungkin usaha, bagaimana caranya usaha, atau yang punya duit mau investasi ke teman yang kita usaha, itu bertemulah di Bonsenger Entrepreneur. Terus kalau Bonsenger Paripurna ini yang isinya nanti kita ambil cerita-cerita guru dari jauh, guru tahun 80, 70, 80, 90, milenial, satu ke satu akan kita datangi silaturahmi. Dan Bonsenger Collab setelah 1000 subscriber, setelah dapat monetize, emang sudah masuk planning ke Bonsenger Collab. Ya, tadi yang disebutin pertama, udah beberapa dapat referensi data nomor HP, nomor WA, dari Messenger, dari Instagram, atau nelpon langsung, nanti kita datangi untuk sama-sama kita saling maafkan, maafkan dan sama-sama mengkampanyekan stop tawuran pelajar. Untuk itu, untuk visi untuk kedepannya Bonsenger Channel. Tapi kalau untuk khusus Bonsenger, alumni Bonsenger, impian Ane pertama nggak ada sekat, nggak mengkotak-kotakan nih Bonsenger 2, Bonsenger 3. Dan ide ini sudah udah lama, cuman lewat media apa akhirnya ya Ane bisa memberitahukan lewat Bonsenger Channel tanpa sekat. Paling targetnya reuni akbar Bonsenger 2 sama 3 sama. Cuman berdasarkan pengalaman Ane ngadain reuni akbar pertama dan kedua, kebetulan Ane ketua acaranya, ketua seksi acara, bukan ketua panitia reuni, ketua seksi acara. Itu perlu kerja bareng dan perlu kerja solid dan perlu kerja keras, walaupun masa kerjanya 3, 6, atau 9 bulan gitu. Dan harapan sih besok kebetulan Ane 96 ada reuni perak di tahun depan. Ane gabung sama alumni Bonsenger 396 untuk bikin reuni perak Bonsenger. Nah itu Ane mau dobrak di situ dulu tuh. Tapi kalau untuk reuni akbar perlu dari KBABD dan IAB ketemu dulu. Dan Ane di KBABD ini sebagai seksi sosial, bukan bagian pengurus inti. Nanti kita temuin sama pengurus IAB itu untuk. Tapi harap, tetap berharap sih sesuai dengan teman-teman harap. Dari alumni Bonsenger lain, reuni akbar Bonsenger pertama kalinya terjadi. Kalau Bonsenger 2 kan 2 kali reuni akbar, Bonsenger 3 baru 1, 2 tahun 2012. Nah ini reuni akbar langsung terjadi. Sementara ini euforianya dari Bonsenger 3 reuni perbasis aja dulu, karena Bonsenger 2 tuh sebenarnya udah ngalamin 3 tahun yang lalu. Cuman Bonsenger 3 lagi euforia, nikmati dulu sampai kita mengerucut ke reuni akbar. Itu aja sih harapan dari Bonsenger Channel dan harapan untuk alumni Bonsenger. Kali lagi, channel ini intinya
Untuk terima kasih aneh sebagai kreator Bonsai Channel buat semua teman-teman yang menonton, yang suka mantengin, yang suka nungguin tengah malam, yang suka merhatiin iklan. Biasanya kalau iklan tuh masuknya ke Bonsai Channel, kalau enggak ke Facebook aneh, iklan sebelum ditampilkan. Terima kasih banget udah ngedukung dalam hampir 5 bulan ini untuk tembus monetisasi. Dan nanti udah dari iklan, jangan lewatin iklannya, jangan skip. Dulu waktu jadi penonton di skip, sekarang mau nonton karena channel sendiri, aneh nonton sendiri, jadi skip. Karena iklan juga gak lebih lama, karena dengan iklan Anda sudah mendukung program Bonsai Channel untuk bisa mendapatkan income. Untuk terus terang income itu utamanya nanti buat beli peralatan-peralatan yang lebih up to date, lebih canggih untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan acara Bonsai Channel. Ya, terima kasih untuk penonton, narasumber, orang-orang yang disayang, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mendukung dan merestui Bonsai Channel ini menjadi konten yang diterima semua teman-teman, khususnya alumni STM, dan spesial lagi untuk alumni Bonsai yang diterima untuk bisa sampai apa yang dulu diceritakan turun-temurun ceritanya. Ini sejarahnya nyampe nih, enggak putus nih. Oh, dulu sejarahnya habis ini, ceritanya kayak gini. Ternyata nih orang-orang masih ada, alhamdulillah, dan sebagian udah enggak ada sih. Dan ceritanya nyambung, dan generasi yang dengar ceritanya ini ketemu. Dan nanti kita suatu hari pasti ketemu dengan orang-orang yang mungkin dari kecil dengar ceritanya akhirnya ketemu. Ya, itu aja. Nanti ada beberapa kejutan lah dari Bonsai Channel yang tadi Anda udah sebutin satu-satu, yang bermanfaat buat penggemar Bonsai Channel. Ya, gitu aja dari aneh. Makasih sebelumnya, terima kasih atas doanya, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas segalanya yang telah mendukung Bonsai Channel ke titik ini. Ya, sekian dari aneh, dawai Bonsai Channel dan tim kru administrasi semua Bonsai Channel yang telah bekerja keras untuk Bonsai Channel sampai lolos monetisasi sampai saat ini. Ya, sekian. Salam stop tawar pelajar, salam stop narkoba, salam hitam merah hitam, salam damai pelajar Indonesia, salam damai seluruh alumni STM Indonesia. Bonsai Channel, ceritanya gak ada habisnya. Bonsai Channel, never ending story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.